Dengar semuanya enggak? Ya, benar. Kurang tarik. Untuk penugasan hari ini sedikit aja bahwa jarak tempuh kita di RR ini yang untuk di Porda ini 31,5. Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Egy Erin Ismail di channel Goes Happy. Iya, hari ini adalah nomor ketiga nih di road bike atau road race, individual road race. Kali ini dari Subang ke pintu Tangkuban Perahu. Ya, kita sedang menyaksikan ini tim Pangandaran sedang pemanasan. Kita lihat yuk. Oke. Wah, ini lagi pemanasan disaksikan oleh legend kita Pak Yusuf Kibar dan Pak Haji Leni. Mantap. Ini kontingen Pangandaran. Wah, ada Pak Sarip juga lagi menyaksikan tim Pangandaran pemanasan. Teh turun ya teh? Turun enggak? Turun kan? Mantap. Ini sedang dipandu oleh pelatihnya Arin. Mantap. Gimana kansnya sekarang? Bos Arin. Oh, ini dari Putri kemarin 1-2 ya di MTB-nya. Sekarang bisa 1-2 lagi. Amin. Tapi cuma satu orang sekarang. Oh, satu? Enggak dua orang ya, satu orang. Siapa, Novia apa Selfie? Novia. Selfie kenapa enggak turun? Selfie besok XCR. Oke. Sip. Menang lagi ya, Novia ya. Selamat kemarin dapat perak ya. Mantep, luar biasa. Ini teh Lucky Ivan apa Rafli? Lucky. Wah, Ki sing menang Ki. Ya teh bukna kuis apa di chat? Sarua jeung urang bukna. Ya saya Rafli. Oke. Ya Irfan. Adit. Hah? Adit. Oh Adit, nah Adit dia nak woi. Ya apa di umur? Adit. Oh, siap. Sing menang, Dit. Oke, kita akan menyaksikan tim Pangandaran nanti bertarung di Porprov 2022 nomor individual road race dari Subang ke pintu Tangkuban Perahu. Ini para pembalap ini lagi sign on dulu. Ini ada Idan calon juara euy. Aya Yusril euy. Mantap. Dan sing juara dan ayeuna mah dah. Amin. Mantap sok lah didoakeun. Ya, sebentar lagi, setengah jam lagi kita akan melakukan start nomor IRR Putra dan Putri ya, nanti di jeda 1 menit. Dan, kumaha kansna ya hari ya? Semua ada peluang, 50-50. Oke, okay. Strateginya kumaha ya? Rahasia. Hah? Rahasia? Aduh, mau dibejakeun. Mau attack di awal ya? Hah? Apa di MN wae? Capek. Siaplah dirahasiakeun lah. Sok sukses Dan, sing menang. Yuk. Ini kontingen dari Kota Cimahi sedang berfoto. Mantap. Kaskeun ya, sing menang. Tah gitu, sok. Der. Oke, nih. Ada ikon sepeda kita nih, Tara Mandi Bandung. Nih ngobrolin kans hari ini nih, IRR Putra. Gimana kansnya? Kalau di atas kertas mah ada 3 nama. Siapa tuh? Dua nama absen. Yang absen udah dipastikan Jamal Hibatullah absen, Agung Ali Syabana absen. Oh iya. Jadi catatan nang ini tinggal 3. Ah, 3. 4 yang si Martin menurut. Jadi menurut saya ada Abdul Soleh. Ya, mungkin ada Raihan Maulidan nih. Ada Idan, satu lagi mungkin Fikri nih, tim Nusantara. Fikri. Nih. Jadi Nusantara, Liberta jeung tim NIB nih, 3 nih. Yuda. Yuda juga. Yuda Kuningan. Oh iya, ada Acil. 4 nih. Acil masa mau direwatin gitu aja Acil. Jadi ada 4 yang berpeluang di atas kertas. Yeah. Tapi seperti biasa Jabar itu penuh wajah baru nih. Justru saya mengharapkan di luar 4 itu. Gimana caranya ada wajah baru yang tanpa dosa kah hiji? Tah Jabar biasana. Mudah-mudahan ada kejutan saya mah. Siap. Bosan we tadi. Mantap. Sip. Cara heula ye. Hari ieu rek ram deui mah. Ulah. Sing benang eta mah. Siap. Strategina kumaha? Strategina yang maju di belakang. Atuh dia di belakang kek rek finish di hareupnya. Nya. Harus gaskeun. Mantep. Ini lagi sign on. Pik, kumaha ya? Hari ini kansnya gimana, Pik?
Nah, apa ceritik? Bang, bukannya, Pak. Aduh. Ada strategi apa nih hari ini? Ya. Strateginya kumaha? Gaspol, pokoknya namanya. Oke. Peluang terberat ini, saingan terberat dari mana? Dari semua berat sih, Pak. Semua berat? Iya, semua berat. Kerpikri mah hampang lah. Sok lah didoakeun nya. Ya. Sing menang. Sip. Mantap, gaskeun. Ya, pembalap lagi pada pemanasan nih. Pak Ajat lagi memantau pemanasan. Ini pembalapnya tuh. Sok gaskeun. Gaskeun lah. Kumaha ye kans hari ye? Hari ini kansnya gimana? Kansnya gimana hari ini? Mau menang atau mau nangkel? Entong atuh sing menang atuh. Iya menang. Ya. Oke, sok didoakeun. Wah ya, aya amkan euy. Kan. Kumaha strategi hari ini gimana? Insyaallah kumaha. Mungkin. Semaksimal mungkin. Iya. Arek kabur di mana? Tirang Ngawulung apa angke di MN? Tutur kena lah. Oke, siap. Oke, ini pembalap putri nih. Anis, we Anis. Nis. Strategi hari ini gimana, Nis? Lawannya nanti lawan Gita, ada Sakya, ada mana lagi? Bogor ya, kararuatnya. Iya. Gimana sah strategina? Paksa aja. Paksa? Iya. Tinggalkan atuh Nis dong ditempel. Iya. Ya. Dari mana kalau mau ninggalin? Charter? Charter kayaknya. Dari charternya? Iya. Oh, sok. Sip. Gaskeun Nis. Iya. Mantep, uy. Oke, ini Kota Bandung sedang pemanasan. Adil Ladan. Nih dari pelatihnya Ciamis nih. Ciamis itu aya saha Gita. Peluang Gita mah gede pisan, Dad. Ya lumayan lah. Bagaimana nih hari ini tetap peluang Gita? Tetap fokus sama pesaing-pesaingnya dari kabupaten lain. Oke. Ya, supaya ini apa namanya? Lancar lah ini strateginya. Jigana rek break away break away-na aya clue teh rek di mana? Nantilah sekitaran di atas ini mungkin ya, di atas Cagak mungkin ya. Di atas Cagak. Tahu sih tergantung kitanya, lihat okay. Kondisi. Oke. Okay. Beda-beda sih. Mantep lah. Didoakeun sing menang dan. Amin. Sip, sukses. Amin. Halo Ci Agnes. Woi. Ini semi ini belum tarung nih. Tahun depan tarung ya. Ya Gita si rambut membara siap-siap. Oke, Git. Ini kayaknya bakalan harinya Gita nih hari ini. Amin. Kita doakan ya. Ini ada strategi khusus kah hari ini, Git? Tidak ada strategi. Pokoknya mah gaskeun gitu nya. Mangke, oke lah. Ini memang kita ini salah satu kandidat nih calon kuat untuk juara. Sekarang lagi pemanasan. Sip Git lah, didoakan. Mudah-mudahan lancar ya. Sip, gaskeun. Wah, ini ada pelatihnya nih, datang ke sini. Tong disarekan. Sip. Oke, real start akan dilakukan sebentar lagi. Ya, dari Subang ke pintu Tangkuban Perahu, pembalap sedang bersiap-siap. Jul Soleh nih, datang calon juara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bu, selamat pagi untuk Ibu Kadis dan jajaran. Oke, peserta sudah dilepas. Ini masih start semu. Nanti start realnya ada di depan kantor di Sorda. Ya, sudah melewati lampu merah ke Subang, sebentar lagi menuju ke arah Tangkuban Perahu. Sebentar lagi, beberapa ratus meter lagi akan dilakukan real start. Pembalap masih nyantai di sini, dijaga speednya. Ya, sebentar lagi akan dikibarkan bendera. Sudah mulai.
melakukan pasting di sini. Ya, di depan sudah disuguhkan dengan tanjakan pertama Ranggawulung sekitar 1,5 km ke depan dengan gradien rata-rata ini sekitar 6%. Ya, pembalap dari Kota Bandung ini Afgan sudah berada di depan. Sudah ada pembalap dari Sumedang. Nah, untuk pembalap putri sudah dilepas juga barusan. Ada jeda 1 menit dari pembalap putra yang sudah duluan start ya. Kelihatannya ini pembalap masih saling adu strategi di sini. Belum ada yang berani untuk breakaway. Jarak dari Subang ke Tangkuban Perahu ini 31,5 km. Belum ada yang breakaway. Kalau kemarin waktu babak kualifikasi Porda itu Jamal di sini sudah breakaway. Tapi di sini masih santai-santai saja nih. Belum ada pergerakan. Ya, tanjakan kedua. Belum ada pergerakan juga. Masih satu peluang besar. Ya, terlihat barusan ada usaha breakaway pertama dari Abdul Soleh. Kilometer 7 Abdul Soleh berusaha untuk breakaway barusan. Tapi ketangkep lagi sama rombongan. Yang memasuki kilometer 8, pembalap masih berada dalam satu rombongan besar. Ya, ini harusnya jarak 31,5 km untuk pembalap sekelas mereka ini. Harusnya sudah apa ya, bisa all out dari awal ya. Masih memungkinkan untuk breakaway dari awal. Tadi sebenarnya dari Ranggawulung breakaway juga masih memungkinkan. Cuman memang ini keberanian para pembalap ini masih saling untit di sini. Masih saling baca kemampuan para lawannya. Jadi mereka sedang pasang strategi sekarang. Percobaan breakaway dari Kota Bandung. Kota Bandung coba breakaway dia. Ini dua orang pembalap Kota Bandung, dua-duanya breakaway. Ya, di kilometer ke 9. Oke, seluruh pembalap sekarang ini yang mengikuti Por Prof 2022 ini ada di nomor IRR ada 34 pembalap. Ada beberapa pembalap unggulan, ada 4 kalau saya hitung. Ya, ini ada Fikri, ada Abdul Soleh, ada Idan Maulidan, ada Acil juga. Kita lihat apakah mereka sekarang akan beraksi atau tidak. Oke, Idan melakukan pergerakan. Idan breakaway ini di depan. Ya, seperti prediksi saya, Idan ini mulai menunjukkan taringnya sekarang. Idan tadi breakaway-nya ketangkep lagi, sedang memasang pasting. Ya, kecepatan diatur sama Idan yang berada di depan peleton. Oke, Idan masih di depan. Kilometer ke 9, Idan masih di depan. Sebentar lagi akan memasuki tanjakan yang bersejarah ini, tanjakan Abah. Itu ada 2 kilo dengan gradien ada yang lebih dari 15%. Kita lihat manuver Idan, Abdul Soleh, Fikri dan lain-lainnya seperti apa. Ya, Kabupaten Bekasi ini sedang berada di depan Idan dan Abdul Soleh nih. Ada Fikri juga. Ini dia tanjakan bersejarah, tanjakan Abah nih. Sekitar 2 km ke depan. Ya, ada 1 2 3 4 pembalap leading ya. Sekitar 50 meter di depan pembalap lainnya. Ini ada Kota Bandung, ada 2 pembalap. Oke, Kikri mulai menunjukkan taringnya di sini, diikuti oleh Abdul Soleh. Di belakangnya juga ada Idan. Ya, ini tanjakan yang cukup menentukan di sini. Apabila ada pembalap yang potensial di sini breakaway, kayaknya bisa terjadi terus sampai leading sampai ke finish. Kita lihat apakah ada manuver di sini dari para pembalap unggulan terutama. Nah, ini sekitar 12 pembalap sudah memisahkan diri dari rombongan besar. Rombongan besar sudah mulai tercecer di sini. Ya, pembalap-pembalap unggulan ada di sini. Rombongan dipimpin oleh Abdul Soleh di depan, ada Fikri di belakangnya dan ada Maulidan. Idan Maulidan. Ini pembalap unggulan sedang
mempertaruhkan reputasinya di sini. Di tanjakan Aba, apakah mereka akan melakukan manuver breakaway? Kita lihat saja. Ya, sekitar 15 pembalap di depan nih. Di depan kita ini tanjakan Aba nih. Ya, kita lihat manuver para pembalap ya. Idan breakaway. Idan breakaway. Hati-hati. Kita lihat Fikri merespon. Abdul Soleh juga mengikuti di belakangnya. Oke, tanjakan ini akan dimanfaatkan oleh Idan untuk breakaway ya. Ini gradiennya ada 15%. Kita lihat Idan masih di depan, berhasil breakaway. Beberapa pembalap mengikutinya di belakang. Ya, tiga pembalap berhasil melepaskan diri nih. Ada Idan, Fikri, dan Abdul Soleh. Wah, ini Abdul Soleh memperkuat Bekasi bersama Idan. Kita lihat mereka bisa bekerja sama. Ya, diikuti oleh yang belakangnya itu dari Kabupaten Sumedang. Ini rumah makan Abah, tanjakan yang bersejarah. Ada Uyun. Uyun! Mantap, itu pembalap juara SEA Games itu. Ya, Uyun sekarang jadi apa besarnya pemilik warung Abah nih. Oke, pembalap berhasil breakaway ini ada 5 orang. Lihat ini tanjakan bersejarah. Tanjakan apa? Oh, oke. Okay. Dari Subang nih. Dari Subang breakaway diikuti oleh Idan. Oke. Okay. Idan terus mengembangkan speednya sangat tinggi di sini. Mantap. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 pembalap berhasil breakaway ini. Ya, Idan, Abdul Soleh, Fikri masih di situ. Ya, ini tiga pembalap unggulan masih ada di depan. Ya, sekarang sudah menyentuh kilometer ke-13. Beberapa kilometer lagi akan menyampai ke Jalan Cagak. Patung Nanas ada di depan. Bentar lagi jalanan akan landai, ini speed akan mulai menjadi lebih tinggi lagi. Oke, saya akan cek nomor peserta dari pembalap yang breakaway. Ada 32, nomor 4. Ya, leading di depan beberapa puluh meter saja. Kita lihat ke belakang. Oke, ini dari Kota Bandung. Ada nomor 22. Nomor 18, nomor 34, nomor 60, nomor 7, nomor 2, dan nomor 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pembalap ada di depan. Ya, termasuk Idan dan Abdul Soleh sama Fikri. Maaf, ini ada 9 pembalap. 9 pembalap berhasil breakaway. Ada chaser 2 pembalap di belakang. Ya, apakah mereka mampu untuk masuk ke rombongan besar? Kita lihat saja. Ya, Idan sedang mau ngobrol nih sama Abdul Soleh kayaknya, mengatur strategi dia. Ya, pembalap Sumedang coba breakaway di depan tuh. Ya, breakaway pembalap Sumedang. Ya, nomor 13 masuk ke rombongan ini ada Yusril. Nomor 33 juga dari Kabupaten Bandung. Sora nih. Sona. Abdul Soleh sama Idan sedang merangkul, saling rangkul barusan. Sedang ngobrol, mengobrolkan strategi dan ya, mereka breakaway, Idan sama Abdul Soleh breakaway. Oke, ada pembalap nomor 10 juga berhasil masuk. Ya, Idan dan Abdul Soleh breakaway ke depan. Ya, mereka ini sangat solid sekali. Pembalap nomor 10 berusaha terus untuk mengejar peloton depan. Pembalap nomor 33 ini dari kota Kabupaten Bandung. Ya, tidak mampu nempel rombongan depan yang dipimpin oleh Kota Sumedang tadi dan Idan sama Abdul Soleh. Oke, tiga pembalap ini drop off. Yusril dari Ciamis, dari Kota Bandung juga Afgan nomor 24 dan Subang nomor berapa itu nomor 4. Oke, rombongan ini dikuasai oleh Kota Bekasi ini. Ada Idan dan Abdul Soleh.
Ini dua pembalap unggulan ini kayaknya akan muncul di sini. Ada pembalap satu dari tim Nusantara yang memperkuat isi Purwakarta. Ada Fikri. Oke, saya akan hitung ini pembalap nomor-nomornya. Nomor 24, nomor 13, nomor 4, nomor 32, nomor 7, nomor 18, nomor 60, 34, nomor 2, dan nomor 22. Oke, sebentar lagi akan masuk jalan Cagak. Oke, 1 km lagi menuju jalan Cagak ini. Ada satu orang coba breakaway dari kota Bandung, dari Alvan. Ya, ini peloton berhasil bergabung sekitar 15 pembalap di sini. Tadi ada 9 pembalap mencoba breakaway, tapi terkutuk lagi beberapa chaser menjadi 15 pembalap sekarang. Ya, 2 pembalap leading dari mana ini? Dari kota Bandung. Kota Bandung sama mana ini yang depan? Ya, di depan kita akan belok ke Jalan Baru. Jadi tidak melalui pasar Jalan Cagak ya. Ya, kita lihat ini antusias para penonton dari Jalan Cagak juga. Oke, dua pembalap leading meninggalkan peloton utama. Ini dua pembalap dari kota Bandung nomor 24 Agan dan nomor 30 dari Depok ini mencoba untuk breakaway di Jalan Baru. Ya, di belakangnya diikuti oleh peloton besar sekitar 150 meter. Di suasana balapan ini seperti ini sekarang. Satu orang leading dari Depok nomor 30 dan satu orang lagi chasernya ada dari kota Bandung. Dan peloton besar ada di belakangnya sedang menguntit. Pembalap leading di depan hanya satu sekarang. Afgan dari kota Bandung sudah tertangkap lagi oleh peloton besar. Ya, ini pembalap terdepan dengan peloton besar ini diperkirakan ada sekitar 15 detik. Ya, pembalap unggulan masih santai-santai di belakang mengatur strategi. Ini 5 pembalap coba untuk chasing. Pembalap terdepan ini ada Hadi Junior nih. Hadi Junior. Salman Alfarizi ada di sini, terus dari Subang juga ada, Kota Bandung, Kota Sumedang dan Pangandaran ini. Ya. Ya, chasing untuk mengejar pembalap terdepan. Masuk nih tanjakan cukup terjal di sini. Sepertinya dari Kota Stoet Depok sudah menyerah. Oke, Abdul Soleh breakaway. Abdul Soleh breakaway di depan ya, meninggalkan para pembalap lainnya. Kita lihat apakah ada respon dari pembalap lain. Oke. Ya, direspon sama Idan. Idan juga akan mengikuti teman setimnya Abdul Soleh di depan. Ya, kelihatannya ini pembalap unggulan sudah mulai beraksi di sini. Kita lihat ada Idan. Oke, Fikri juga merespon. Fikri, Abdul Soleh dan Idan ada di depan. Ya, kekuatan sekarang berubah lagi. Tadi ada beberapa usaha breakaway tertangkap lagi sama rombongan. Dan sekarang peloton depan dipimpin sama Idan di depan, Fikri dan Abdul Soleh. Ya, Idan terus memimpin rombongan di depan, diikuti oleh Kabupaten Purwakarta, ada Fikri. Ditempel oleh Abdul Soleh. Tiga pembalap ini kayaknya akan selalu berada di depan terus nih kelihatannya. Sedang adu kekuatan. Ini sekitar beberapa kilometer lagi menuju Ciater. Oke, beberapa kali percobaan breakaway dilakukan oleh Abdul Soleh, Idan dan Fikri. Ya, dua pembalap, tiga pembalap ini memang sangat diunggulkan di balapan kali ini. Ya, pace tinggi dibuka oleh mereka. Tiga pembalap ini berhasil meninggalkan para pembalap lainnya di belakang. Breakaway dilakukan lagi sama Abdul Soleh, Fikri dan Ida. Ya, dua pembalap belakang tercecer. Tiga pembalap ini di depan sangat kuat sekali. Oke. Tetapi ini breakaway yang dilakukan mereka ini sekarang tanggung sekali. Jadi tidak ada satu percobaan breakaway yang sekali jadi. Mereka tertangkap lagi dan lagi. Oke, apakah percobaan kali ini akan berhasil? Kita lihat saja.
Tiga pembalap ini sudah mulai leading dengan peloton besarnya lumayan cukup jauh, 100 meter lebih. Ada beberapa orang pembalap chaser, ada 4 pembalap chaser di belakangnya. Ya, peloton utama sudah tertinggal cukup jauh. Oke, ini sudah menyentuh hampir ke 10 km lagi menjelang finish. Ya, 10 km lagi menjelang finish. Oke, Idan Breakaway diikuti oleh Fikri dan Abdul Soleh. Kita lihat, breakaway terus-terus terjadi. Ya, ini lomba sangat-sangat berwarna sekali kali ini. Warnanya cukup indah. Kalau teman-teman lihat di sini, breakaway dilakukan, ya, effort mereka ini sedang mengeluarkan 150% dari kemampuannya pada saat breakaway. Ya, power watt dari mereka ini sudah besar. Ya, rata-rata ada di 5 sampai dengan 6 watt per kilogram. Ya, ini pembalap dari Subang coba menempel. Coba catat pembalap di depan ini, ada nomor 18 Idan, nomor 60 Fikri, nomor 2 itu Abdul Soleh, dan nomor 4 ini dari Subang nih. Saya akan cek namanya siapa nih pembalap jangkung satu ini. Oke, nomor 4 itu dari Kabupaten Subang atas nama Dewa Hutomo. Wah. Oke, ada satu lagi pembalap dari Kabupaten Bandung nomor 32 masuk ke rombongan depan. Ya, ini sekitar 1 km lagi menjelang tanjakan Hos ke depan itu. Sudah tanjakannya udah aja gile lah. Tanjak terjal terus dari situ. Nomor 34 dari Sumedang berhasil masuk lagi ke rombongan depan. Oke, kita memasuki tanjakan host class nih. Ya, ini pembalap dari Kota Bandung, Feni Febrian, sedang memimpin balapan kali ini. Ya, ini masuk 10% gradien di sini. Oke, dia sudah memakai chainring kecil depannya, tapi belakangnya masih ada di tengah. Ya, diikuti di belakang ada dari Kota Bandung, Kabupaten Bekasi 2, Purwakarta 1, Subang 1, Sumedang 1. Ya, pembalap unggulan masih ada di kelompok chaser. Ada Abdul Soleh, Idan, dan Fikri. Oke, kita lihat manuver mereka seperti apa. Ya, pembalap dari Kabupaten Bandung ini, Fani Febrian dari Kabupaten Bandung, sedang memimpin rombongan. Leading sendirian di depan. Ya, ini tanjakan host class di sini. Ada sampai dengan 17-18%. Oke. Ya, di sini memang boleh dikasih minum, tapi tidak boleh dikasih makan. Kalau mau makan nanti di tangkuban perahu aja, ada timbel sana. Ya, pembalap Idan sedang memimpin rombongan kedua. Kita lihat ini tanjakan cukup krusial di sini. Oke, kita lihat. Ya, putaran gasnya masih enak. Ya, di belakang sudah mulai mendekati. Di belakang sudah mulai mendekat. Oke, Idan memimpin rombongan sekarang. Diikuti Fikri dan Abdul Soleh. Tiga pembalap ini dominan sekali. Kita lihat, ditanyakan paling terjal ini. Mereka mengembangkan speednya. Ya, Idan terus memimpin rombongan. Membuka speed sangat kencang ditanyakan. Diikuti Fikri dan Abdul Soleh. Ya, ini sekitar 8 km lagi menjelang finish. Oke, tiga pembalap berhasil melepaskan diri dari rombongan utama. Ya, Abdul Soleh memimpin sekarang. Maaf saudara, saya salah sebut terus ini. Fikri ternyata dari Kabupaten Kuningan. Ya, nomor 60. Ya, 4 pembalap ini. Ada chaser, satu pembalap dari Kabupaten Subang dan satu lagi dari dari Kota Bandung. Ya, 4 pembalap ini kayaknya akan terus-terusan leading. Mereka ini 3 pembalap unggulan ini, ada Fikri, Idan, dan Abdul Soleh, diikuti oleh Fani Febrian. Oke, Idan breakaway. Oke, kita lihat mukanya Idan sedang nanjak. Luar biasa. Ya, Idan mengembangkan pace-nya sangat tinggi di sini. 4
400 meter lagi menjelang Ciater. Ya, tiga pembalap masih saling menguasai. Dan sebentar lagi 5 km menjelang garis finish. Sekarang masih ada di 6 km menjelang garis finish. Ya, kita lihat strategi dari Kabupaten Bekasi ini, ada Idan dan Abdul Soleh yang dikuntit terus sama Fikri dari Kabupaten Kuningan. Ya. Oke. Strategi apa yang akan mereka terapkan di sini? Tentunya mereka di sini diunggulkan karena ada dua pembalap. Ya, mereka bisa saling kerjasama. Mereka istilahnya bisa ngerjain pembalap yang lawannya yang satu orang itu. Ya. Akan ngasih PR apa ke mereka? Kita lihat saja strateginya. Pasti akan menggolkan salah satu pembalapnya. Apakah yang akan digolkan itu Idan atau Abdul Soleh? Kita lihat saja. Mereka sama-sama kuat, ya. Kita tidak tahu ini Kabupaten Bekasi ini akan menggolkan siapa, Idan atau Abdul Soleh. Karena lawannya ini juga cukup berat dari tim Nusantara atas nama Fikri dari memperkuat isi Kuningan. Ya, ini Ciater. Kita sedang jalankan ini dengan gradien sekitar 12-13% di sini. Oke, kelihatannya Abdul Soleh sedang nyantai di belakang. Terlihat ujung tombaknya. Mungkin perkiraan saya Abdul Soleh akan menjadi ujung tombaknya. Tapi kita lihatlah saja pembalap muda kita, Idan, seperti apa manuvernya nanti. Biasanya kalau pembalap yang satu tim ada dua orang di sini, lawannya akan dikerjain nih. Harusnya salah satu pembalap breakaway, terus pembalap lawannya akan mengejar tentunya, ya. Dan pembalap berikutnya harus nempel pembalap yang sedang mengejar di situ. Begitu tertangkap, yang satunya lagi breakaway lagi. Biar pembalap yang satunya itu musuhnya itu akan mengejar. Ya, dua lawan satu harusnya akan diunggulkan yang punya dua pembalap ini. Ya, tapi strategi ini tidak terlihat nih. Saya tidak terlihat dari Kabupaten Bekasi ini melakukan strategi tersebut. Oke. Kita lihat manuvernya. Lihat, jadi saya ingat waktu Tour de France kemarin. Waktu Jumbo Visma melawan tim dari Emirat Arab, ya, yang diperkuat oleh Pogacar. Pogacar dikerjain sama tim Jumbo Visma, ada dua, sama Roglic sama Vingegaard. Ya, itu harusnya terjadi di sini nih. Ibarat sekarang Pogacarnya itu Fikri, Vingegaardnya ada di Idan, terus Roglicnya ada di Abdul Soleh. Harusnya salah satu dari Roglic atau Vingegaard ini breakaway, terus akan diikuti oleh Pogacar atau Fikri nih. Ya, kita kerjain Fikri di sini harusnya. Tapi ini tidak terjadi nih. Apakah mereka menerapkan strategi lain atau bagaimana? Ya, seperti teman-teman lihat waktu Tour de France itu, akhirnya Pogacar kewalahan karena diserang oleh dua orang. Ya, ini di sini tidak terjadi nih. Ya, 5 km lagi menjelang finish. Balap unggulan ada 3 di sini. Idan, Fikri dan Abdul Soleh. Oke, leading tetap ada 3 pembalap ini, Abdul Soleh, Idan dan Fikri. Ya, ini kayaknya dari Kabupaten Bekasi sedang menerapkan ujung tombaknya ada di Abdul Soleh, karena Idan dari tadi narik terus, ya, diikuti oleh Fikri. Ini strategi mereka seperti ini. Kita lihat apakah strateginya itu akan berhasil atau tidak. Ya, kalau dari kacamata saya, ini Fikri terus nempel Idan. Dia sedikit istirahat, effortnya tidak terlalu besar, dan Abdul Soleh pun seperti itu. Ini akan bertarung nih kayaknya Abdul Soleh dan Fikri nih. Ya, Idan terus menjadi kuda di depan, Abdul Soleh menjadi ujung tombaknya. Kita lihat apakah Abdul Soleh berhasil mendahului Fikri sampai dengan finish, dan Idan pun akan berhasil nahan terus di depan. Kita lihat saja nanti. Sebentar lagi masuk Gracia, akan masuk ke tanjakan MN nih. Fikri breakaway barusan, diikuti oleh Abdul Soleh. Ya, tahan, bentar, belum 30 detik.
Belum 30 detik di belakang dulu. Oke, Fikria dari depan terus. Abdul Soleh mengikutinya, Idan terus mencoba untuk mengejar rombongan di depan ini. Ya, ini sudah memasuki MN nih, sebentar lagi. Oke, Fikri ditempel terus sama Abdul Soleh. Ya, Idan sudah mulai kerepotan karena dari tadi narik terus. Ya, kita Kabupaten Bekasi sekarang. Ya, siap. 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 Oke, sebentar lagi saya harus mengejar ke garis finish. Saya akan mencatat kedatangan. Ya, Idan ada sedikit gap di sini sekitar 30 meter. Ya, masih stabil gapnya. Apakah Idan mampu mengejar Fikri dan Abdul Soleh di depan? Ya, Fikri off saddle ke depan mencoba untuk mengembangkan pace-nya lebih tinggi lagi. Oke, Idan agak kesulitan untuk mengejar dua pembalap di depan. Ya, Abdul Soleh melambaikan tangannya untuk mengasih kode supaya Idan ke depan. Kita lihat apakah Idan mampu mengejar Fikri dan Abdul Soleh di depan. Masuk tanjakan MN nih, tanjakan pamungkas di sini. Kita lihat respon Idan seperti apa. Ya, Fikri breakaway diikuti oleh Abdul Soleh. Apakah Idan juga merespon? Ya, tidak ada respon dari Idan. Fikri breakaway. Ya, ini kayaknya tinggal pertarungan dua ini nih. Apakah Fikri mampu meladeni dua orang pembalap dari Bekasi, Abdul Soleh dan Idan? Ataukah Abdul Soleh yang akan berhasil menyentuh garis finish duluan? Ya, ini tanjakan MN, tanjakan pamungkas nih. Ya, kita lihat di depan, ini tanjakan dengan gradien 19%. Oke. Ya, dua pembalap ini saling kuntit. Di belakangnya ada 30 meter, ada Idan. Ya, Abdul Soleh terus menguntit Fikri. Di belakangnya, kelihatannya Abdul Soleh masih oke ini. Kondisinya oke sekali. Soleh sangat kalem sekali di sini. Fikri coba off saddle, mengembangkan pace-nya di sini ya. Ditempel terus oleh Abdul Soleh. Ya, Abdul Soleh masih enak nih putarannya. Fikri terus-terusan untuk mengembangkan speed tingginya di sini. Ini tanjakan MN ini. Oke. Ya, di belakang Idan tertinggal sekitar 50 meter. Oke, saya harus ke depan. Ya, saya akan nunggu di garis finish. Oke, kita tinggalkan pembalap sejenak. Kita tunggu di garis finish. Sekarang Abdul Soleh Fikri ada di depan. Sip. Oke, ini pembalap datang nih. Abdul Soleh. Abdul Soleh datang. Oke, Abdul Soleh ternyata mampu meninggalkan Fikri di belakang. Ya, Abdul Soleh kita lihat sedang merapikan bajunya. Oke, Abdul Soleh sebentar lagi menyentuh garis finish. Mantap, Abdul Soleh selamat juara IRR Power Prop 2022 Subang Tangkuban Perahu. Kita lihat apakah di belakang ada Fikri sama Idan. Ya, Fikri dan Idan ini sedang berjuang untuk memperebutkan medali perak dan perunggu di sini. Ternyata Fikri tidak mampu dikejar oleh Idan. Ya, Fikri berhasil menjuarai juara kedua. Oke, Fikri dari Kuningan. Nomor 60. Oke, ini Idan. Idan juara ketiga. Ya, dari Kabupaten Bekasi. Oke, Idan dengan santai. Sip. Ya, juara 1, 2, dan 3 sudah ditentukan. Abdul Soleh, Fikri, dan Idan. Oke, ini Alvan dari Kota Bandung masuk nomor 22. Urutan keempat. Kelima, nomor 32.
dari Kabupaten Bandung, Fani Febrian. Ini dari Subang nih, si Jangkung masuk. Subang. Oke, nomor 4. Oke, pembalap nomor 7 masuk nih dari Pangandaran. Oke, nomor 13 masuk nih dari Ciamis, Yusril. Oke, ini dari Sumedang masuk. Nomor 34, M. Kori. Oke, ini masuk nih. Buah pembalap nih. Buah pembalap 33 dan 24. Oke, kita menantikan kedatangan pembalap putri Gita Widya dari Kabupaten Ciamis nih. Akan menjuari nomor IRR di Korprov Subang kali ini. Iya, dia finish sendirian. Oke. Kita juara 1. Kita nantikan ini pembalap putri nomor 2 peraih medali perak nih dari mana nih? Kabupaten Bogor. Ya, dari Kabupaten Bogor masuk. Luar biasa nih. Nomor berapa ini? 68. Oke, putri ketiga masih dari Kabupaten Bogor. Luar biasa nih Bogor. 69 masuk. Ini masuk pembalap putra yang kesusul sama pembalap putri. Nomor 59. Ini pembalap putri keempat dari Pangandaran. Nomor 61. Akhirnya menang juga. Hebat tuh ya si kita. Gimana perasaannya kita? Ah, mati. Banyak duit dong. Selamat Git, selamat ya. Gimana barusan lawannya enteng gimana? Jauh loh. Tinggalin ya. Strateginya kabur tadi dari mana? 10 kilo kurang. Ah. Yang nempel tadi siapa? Bogor 2 terus lagi copot aja ya. Jadi finish sendiri ya. Selamat gitu lah. Sukses. Sip. Dan weh, ya ketilu ya Idan ya. Kumaha? Tadina tarik ka hiji apa memang katilu apa kumaha ya teh? Kerjasamanya. Oh, bener tadi jadi kuda sih Idan euy. Strateginya jadi kuda sih Idan. Oke lah, selamat Dan. Sip, mantap. Ya juara ke sabar ya. Naik motor. Ya pelatih Ciamis euy menang euy. Dan hidup Dan. Susah-susahan. Oke, okay. Gaskeun. Soleh, selamat dulu le. Aduh, selamat. Banyak duit sebentar lagi ini mah kepretannya banyak. Gimana perasaannya jadi juara? Oke, tadi strateginya jitu euy. Tadi ngelepasin Fikri di kilometer berapa? Di 2 kilometer terakhir. 2 kilo terakhir ya? Pas MN. Waduh, mantep lah. Selamat leh. Sip, thank you. Abdul Soleh, Kabupaten Bekasi. Oke teman-teman, sekian dulu liputan dari IRR Porprov Subang. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel Gue Sepi. Terus share juga ke temannya yang mau nonton ya. Oke, see you di next video.